Tinggal berapa minggu je lagi. Lepas ni saya jumpa awak dekat luar. Eh? Ada chance lah aku nak kahwin dengan Nadia. Kan? Nadia? Siapa Nadia? Panjang cerita dia. Ada awet tak nak mengaku eh? Daim. Okey, Botak. Apa lagi? Botak! Raja bin Hairul Azman, 42 tahun, bekas pengetua sekolah Wira Bakti yang dihukum penjara kerana pecah amanah di pusat tahanan Jepang tersebut. Anggota-anggota kumpulan Kongsi Gelap dikenali sebagai kumpulan jebat ditemui mati pagi ini. Dipercayai dibunuh. Polis masih cuba mengenal pasti motif tetapi tidak menolak kemungkinan tuduhan dilakukan atas sebuah tindak. Kebanyakan ahli dia telah berjaya ditangkap kecuali ketua mereka dan juga beberapa orang kanan yang masih bebas sehingga kini. Seorang guru dilahirkan untuk memimpin para pelajarnya. Tapi bagaimana nak memimpin kalau pelajarnya lebih gemar memimpin nafsu dan dosa? Maka seorang guru haruslah bertindak pada dua perkara. Tanpa agama, mereka jadi sesat. Tanpa disiplin, mereka jadi binatang. Ada apa nak takut pun. Selagi korang mengaku korang yang pangkah Abang Banglong semalam. Mawah. Saya yang uruskan kumpulan ini. Untuk Tok dan Abang Long yang lain main sorok-sorok dengan polis. Takkan saya nak pangkah. Aku pun buat benda yang sama. Masa nak naik dulu. Kalau macam tu, Tok tak perlu risau. Esok tu bau bear. Kalau aku jadi korang, aku rapat dengan mata. Selamat tak jumpa cepat budak ni. Selamat tangan ranting anak-anak saya ni. Cuma ada seorang ketua dalam kumpulan ni. Ingat tu. Papa! Papa! Cepat-cepat. Siapa dapat ikhlas dalam sahaman dia? Hai, Mak Zaki. Bella ganggu kan? Tak adalah. Dia nak balik dah tu. Eh, asal aku pula bukan kau? Sebab Apek tahu aku kena jaga bapak aku. Tak usah risaulah. Nanti kita semua tolong tengok-tengokkan adik Apek tu.
Masalahnya aku tak pernah ada adik-beradik. Macam mana aku nak jaga adik dia? Kau bayangkan muka Pek tu. Kalau kau buat hal Pek keluar nanti siap kau. Confirm ramai wartawan tunggu kita nak interview ni. Betul lah. Panjang dengan komen cakap. Tiap-tiap hari dia orang keluar TV. TV? Berita 10 minit pertama. Pegang tangan aku botak. Tak payahlah pegang-pegang tangan. Rosak image aku. Nervous. Wartawan cuti kot. Penat aku selamatkan orang awam dari lantau dak. Kau tengok apa aku dapat. Ikhlas tu penting. Ikhlas kalau tak dapat apa-apa, baik tak payah. Sekurang-kurangnya sekarang ni kita dapat pangkat datuk tau. Ha? Duit juta-juta, perempuan kiri pinggang. Nafsu kau je yang kau fikir ayam eh. Kau ni... Ha. Ini aku selamatkan kau ni, dah berlantau tak? Hei, kau tahu tak apa makna ikhlas? Hei, macam cuti panjang bro, best. Sebab orang cuti panjang dah habis, rambut tak panjang-panjang macam apa pada? Okey eh? Okey dah habis, siapa last keluar jumpa dia belanja makan, cantik lah. Lepas mana? Kau orang lah, takkan tak lepas? Ya, apalah tak. Hei, jap. Ni korang tak ada baju lain eh? Ada tadi bang kau pinjam. Return dah sakit. Keluar tu? Sila mulakan. Berikut adalah keadaan tempat jenayah seperti mana yang telah ditemui oleh pihak forensik. Apa yang Cik dengar selepas tu? Saya dengar dia menjerit. Apa yang Cik buat selepas tu? Saya pergi ke bilik dia. Pihak forensik telah membuat siasatan dan telah menemui bahan bukti seperti berikut. Saib. Siapa buat semua ni? Adalah. Suka tak? Tepi! Bau tak? Baru tahun ni je, Mama dan Nadia beli tempat ni. Kita orang buat reserve. Ha. Dulu tempat ni penjara. Sekarang hutan. Semua benda tak perlu berubah. Betul tak? Hai Nadia. Hai. Woi. Wei, nak nyanyilah satu lagu untuk Nadia. Okey, jom. Jom. Nadia tercipta.
Saya saja je lalu tadi saya cari awak. Oh. Untuk awak. Wah. Susah je. Eh, tak adalah. Jalan lepak dulu. Kalau kita lepak belakang boleh? Belakang? Jom. Awak boleh tak? Hei, dia belah macam tu je. So, macam mana? Nah, dia. Jom. Jom. Ni, hadiah keluar jumpa mana? Wow, alhamdulillah. Nombor budak-budak semua ada dalam ni. Nombor Daim pun ada. Apa, Roger? Kau yang kau jangan nak telefon awet lama kau tu pula. Ingat pesan apa? Amanat tu tau. Dah. Jom. Hey, jom. Kau ketuk bentuk aku. Okey tak? Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tak sangka bapa simpan lagi kunci dekat situ. Along tak cakap ke bila dia balik? Along. Apa? Oh, 2-3 bulan lagi dia keluar. Jadi sementara tu abang akan jaga kau orang. Mida risaulah dengan abang Lan. Lan, asal susah sangat kau nak dengar cakap kakak kau ni. Dia kan kakak kau. Eh, ni Johan lah bukannya abang Lan. Tengok nama kita orang pun abang tak tahu. Abang tak pelik ke? Macam mana abang lah mampu jaga kita orang semua ni? Dari mana datang duit tu semua? Abang! Mida cakap dengan abang ke? Abang nak jaga kita orang ke tak ni? Macam ni lah. Bila abang lah balik nanti... Hello, Yang. Dekat satu kan? Ah, betul lah tu. Rumah ni apa? 114 kan? 114. Sayang. Hai. Macam tak rindu kat I je. Baby, jom kita pergi dinner.
Hai, tak berkurun, I tak jumpa you. You ajak pergi dinner je. Alah, kita pergi dinner dulu. Kalau mood I okay, kau nak I jadi babysitter you? Kau yang dapat amanat daripada kawan baik you? Kan? Assalamualaikum. Hey, bang. Lambat Angah balik. Ada meeting tadi. Abang. Ni Kak Lan. Abang kau lah. Abang. Along ada call yang dia cakap abang akan jaga kita orang semua. Betul ke? Lan. Lan, macam ni. Abang dah lama dah duduk kat sekolah tu, Lan. Baru hari ni abang dapat jumpa kakak kau. Kau tengok muka dia. Malam ni je. Tak apalah. Lan jaga dia orang malam ni. Betul. Betul. Lan, apik bangga dapat adik macam kau. Hey, makan sampai habis. Sayang. Rindu sangat ke dengan kawan-kawan awak tu? Tak adalah rindu. Saya lagi rindu awak kot. Awak pergi jomel. Awak tahu tak awak dah malukan saya satu kelas hari ini? Tahu. Tapi lah, saya dah lama tak jumpa diorang kan. Kalau saya pergi jumpa diorang, nanti awak cakap saya ni sengaja cik pasal. Awak dah lupa ke apa jadi dulu? Setiap kali awak jumpa kawan-kawan awak, mesti ada masalah. Mana ada? Okey, masa botak kena tikam dengan Latudak. Tapi sekali tu je kot. Kalau awak betul-betul serius nak mula hidup baru, awak kena pandang ke depan. Bukannya ke belakang dengan kawan-kawan lama awak tu. Wah, Sarah, saya serius lah ni. Aduh, habis tu siapa nak siapkan Simon? Angah nak pergi jumpa klien ke? Ramai sangat ke orang nak beli insurans pagi ni? Apa lagi bising ni? Ha? Tak cukup ke? Angah dah kasih duit. Duit nak? Dari mana? Dari mana datangnya duit tu? Assalamualaikum. Abang nak minta maaf pasal malam tadi. Eh, tapi ni abang ada buat sarapan. Dah lah, bang. Lan pergi dulu. Lan, makan sekali. Minda, kenapa? Kenapa? Pergilah tanya Angah tu. Semalam Minda suruh abang tanya. Abang tak ada pula kan? Lan! Hey! Lan! Yeah! Untung zaman sekarang ni ada kedai printing 24 jam. Wah, saya betul-betul nak belajar kali ni. Awak tak risalah, eh? Betul. Habis tu siapa lagi nak risaukan awak? So maknanya sekarang ni awak dah tak marah kat saya lah. Eh. Banyak cantik. Yelah.
Sorry. Bapak. Nih, Naim buat sarapan untuk Bapak. Naim buat roti kaya. Ayam ni. Aku tak kau budak-budak lain sebab aku tak nak ada salah faham. Aku rasa kita ada masalah. Wei. Ni. Aduh tu ada. Ada. Aku tak sempat nak bagi kat korang je. Aku pun tak sempat nak sebab. Hai. Mana duit tu? Itu alasan aku lepas. Tadi kat lagi petang ni. Norman dengan Ali. Selamba. Alright. Siapa pula yang call masa orang tengah dalam kelas tengah study ni? Daim, ayam ni. Aku tak call budak-budak lain sebab aku tak nak ada salah faham. Aku rasa kita ada masalah lah. Wah. Kenapa? Saya ada hal kejap. Nanti saya jumpa awak balik dekat dekat sini lah. Awak. Ni apa benda ni? Ni insurans kau. Duit banyak ni. Mana kau dapat? Ni fashion apa pula ni? Kau tak jaga budak-budak ni ke yang? Mana aku tahu dia masuk kunci gelap? Kau orang tahu apa? Alu kat dalam tau. Siapa dah bagi adik-adik aku makan? Siapa? Ayah anda kau nak makan kasut aku hari ini. Oi. Kau nak mati ke? Bapak kalau ada hutang dengan dia orang ni semua ni biar Naim yang settlekan, Pak. Kenapa? Aku tak pernah bagi apa-apa bukan kau?
seorang aja yang menerima demam. Aku tahu dia enggak benar. Apa yang kau orang dah terbongkar pada tadi? Sorry ya, aku kelas tadi. Dia orang memang dah perhatikan kita dah semalam. Aku nampak dia orang waktu aku balik sini. Siapa dia orang tu? Hello? Sayang? Hello? Wah. Sarah? Kau capai hari raya. Ini daripada penting aku nak cakap aku orang. Dan aku nak kau dengar dengan teliti. Apa aku nak cakap ni? Sarah! Satu benda aku nak cakap. Kalau aku dengar benda yang tak suka, benda ni sampai kepada benda yang buat dengan aku sakit. Polis tahu? Siap. Polis tahu? Ini jadi. Minta dengan Johan lah. Hey, kau nak apa ni? Kau nak apa sebenarnya? Dan kau ikut arahan aku pagi tadi. Dan kau tunggu arahan aku seterusnya. Hey, kalau kau ada masalah, kau settle dengan aku. Hey! Siapa yang nak diculik? Maksudnya dia kenal siapa kita tahu. Tapi kenapa? Kita tak kenal pun siapa mamat tu. Tapi kita boleh cari kan? Kau dah lupa kita baru keluar dari mana? Habis tu, kau ada cara lain? Ayalah. Kau dah lupa ke? Selalunya kita selesaikan masalah macam mana? Dia orang sampai cakap kita ni nak selesaikan kes ada abek je. Jangan cakap pasal culik pula, dia tak tahu. Tak apa tak, korang ajar sangat tu. Sedia tak? Eh, kau pula ni bro.
5 tahun pengalaman pukul muda. Dah lama tak fighting ni. Aduh, kicap pula tak ada. Dia pandai bagi pecah-pecah masuk ni. Eh, hey, kau buat apa pecah-pecah ni? Ni ada. Aalah. Ni kan. Pagi bang, tempatannya kenal tak dia ni? Mazlan bin Samsudin. Macam mana? Taiko. Bro, kenal ke tak? Eh, yang. Aku tak ingin kau. Kau kenal ke tak? Ah, yang lain, kamu main game. Dengar, fokus, fokus. Eh, hey, Encik, lu kasih dengar, eh. Lu kasih anggap kalau betul, pilih kalau salah tau. Kau kenal dia ke tak? Jam. Kau buat apa ni? Tu, CCTV lah. Hei, ni. Adik member aku. Kau kenal ke tak? Kau senang. Siapa bos kau? Jawab. Takpe, cakap lah. Yang besar. Nak orang bawah je. Kumpul apa? Tu, keris dengan keramit. Bat. Hey, nama entah apa-apa lah. Hey. Saya cakap tau bang. Saya cakap-cakap je bang. Sumpah.
jap. Apa benda yang korang tak cerita kat kita orang? Daim. Daim. Tak lama lagi, semua orang akan tahu. Dan buat masa sekarang ni, diorangkan budak-budak lagi. Tapi aku tak boleh, Rina. Okey, sekarang ni siapa yang culik diorang? Kongsi gelap, separuh daripada budak-budak diorang ni dah masuk dalam. Yang lain senyap sebab lain tak clear. Ni siapa pula ni? Ni kepala besar diorang ni. Macam ayah anda. Ada dekat luar lagi, bebas. Diorang ni banyak sangat tengok cerita gangster ni. Gangster tak kucing. Habis tu, Toki siapa pula? Tu. Korang nak makan apa-apa tak? Okay,
Okey, tapi kalau nak apa-apa bagi tahu eh. Nadia. Hai. Relax bro, aku tahu kau panas. Yam, tarik botak, kita belah. Budak-budak lain? Nak libatkan orang lagi ke? Lain tu budak-budak diorang. Sudah langgar tempat kita. Terima kasih, tuan. Dan torak dia. Cantik ah. Cantik apa? Warden tak pergi jumpa. Kau pun tahu kan perangai warden. Mana suka budak bila bakti. Dapat maklumat yang kau nak. Eh, sebab tu kau cari diorang eh? Ha? Sebab kau nak balas dendam pasal lantau tak? Itu yang kau fikir. Tapi kalau kau nak keluarga kau selamat, kau patut dengan arahan aku. Kau ada masa 24 jam. Bapak! Bapak! Atau kau nak aku pulangkan keluarga kau sedikit demi sedikit. Dia nak kita culik anak Tok Jebat. Ingat kita apa? Komando? Tak tahu tak. Kita bagi tahu dekat Tok Jebat yang anak dia nak kena culik sekarang. Tapi dia orang tak kenal kita, kau tahu. Kita bagi tahulah dengan geng dia orang. Dia orang kan pernah masuk dalam dulu. Bagi tahu dengan diorang, suruh diorang bagi tahu dengan Tok Jebat. Tak. Tak. Satu, diorang ni masuk penjara tau, bukan hospital yang kita senang-senang boleh keluar masuk jumpa diorang. Dua, diorang tak kenal kita, diorang takkan percaya cakap kita. Diorang tak kenal kita. Tapi diorang kenal dengan orang yang pernah duduk dalam dengan diorang dulu. Siapa? Saya minta maaf. Tapi pihak sekolah tak boleh terima permohonan Encik. Saya rasa ralat dengan kefahaman Encik. Saya datang bukan memohon jawatan sebagai cikgu. Dengan rekod jenayah Encik, walaupun jawatan sebagai tukang kebun sekalipun, pihak kami tak berani ambil Encik. Okey.
Okey. Encik ada alamat saya, nombor telefon saya. Sekiranya ubah fikiran, boleh hubungi saya. Ya? Terima kasih. Macam mana, tuan? Kami tahu rumah pengetua sekolah. Saya tak nak buang saya ke rumah dia, tuan. Malam ni pun boleh. Kasar. Aku suka cara kau berfikir, Syah. Tuan jaga saya masuk kat dalam. Ini yang paling busuk saya boleh buat untuk tuan. Lebih ramai orang macam kau, lebih meriah dunia ini. Mari. Terima kasih. Besok, tuan. Dengan izin Allah, Syah. Macam mana kamu tahu aku kat sini? Kumpulan Wira Bakti, tuan. Pejabat Datuk Wira ada pegang rekod tuan. Lagipun, hampir semua sekolah di Kuala Lumpur ni tuan dah tinggalkan alamat, kan? Jadi tujuan kamu ke sini apa? Bersosial. Kami nak minta. Kami nak minta pertolongan. Tuan, apalah saya ni? Bekas banduan yang hina. Yang boleh buat untuk tolong kamu semua? Kami sedang jejak kumpulan cepat. Mungkin tuan, kawan-kawan tuan masih... Apa? Hubung rakan-rakan sepenjara aku dulu. Mungkin anak buah diorang yang sini keluarga kita orang. Apa yang buat orang ingat aku akan bantu kamu semua? Apa ni? Bapa saya ada dekat sana, tuan. Tolong kami, tuan. Tuan, tuan. Kalau tuan ubah fikiran, ini nombor telefon saya. Tolong, tuan.
sorry bos. Lambat. Diorang ni tanpa disiplin, mereka jadi sesat, Syah. Tanpa agama, mereka jadi binatang. John, cenggini, Pak. Cenggini, bapa habislah. Alah, second set sekarang, penatlah kawan tu. Papa tahulah, Bella. Papa tengok pegang raket pun tak betul. Oh, Papa cakap macam tadi main je. Cuba Papa main tengok. Hello. Papa dulu kan wakil kolej tu. Ya ke? Tak percaya? Tak apa, esok Papa suruh anak buah Papa siapkan kot. Dah berani? Okey. Bring it on! Bring it on! Bring it on! Aku nak ketawa tu lah. Papa jangan ketawa, serius. Bella naik. Bella boleh tolong? Naik. Bella adalah. Cikgu Raja, kita jumpa dia. Tapi ada orang tolong dia. Lepas tu, engkau nak dia mati kat sini depan Bella, ha? Ini kedai makan lah. Hormatlah sikit. Apa kita nak buat tu? Lagi soalan bodoh kau tanya aku. Tangan kau okey? Aku tanya, tangan kau okey? Okey, Tok. Bangun lah. Kau sikit. Aku tak faham lah. Apa salah kita lah? Kita ni bukannya pakar culik anak orang pun. Lainlah kalau dia nak ugut. Yalah. Dia nak ugut ketua dia. Kita buat je lah. Ya, tahu tak anak siapa yang kita nak kena culik ni? Apa yang susahnya? Kita dah alamat kan? Eloklah tu. Kita pergi masuk rumah dia, lepas tu kita buat lawak sikit. Lepas tu kita pergi colek anak dia. Macam tu. Aku tak patut jumpa Lydia malam tu. Dia nak beritahu aku pasal Lan. Dia nak aku tolong Lan. Tapi macam mana kalau Apik tahu apa yang berlaku kat adik dia sebab aku?
Saya dah ubah fikiran. Adik, makan sikit. Lan, makanlah. Lagi semuanya akan selesai. Terima kasih. Seperti yang saya janji, saya akan tolong siapa-siapa yang berkenaan. Kenapa? Semalam dia datang rumah. Ubah suai dekor rumah saya ini. Siapa? Orang-orang yang kamu cari. Ya? Tuan yang buat semua ni. Anak-anak murid saya masih kat dalam. Setengah-setengah dosa tak boleh dimaafkan, Daeng. Termasuklah dosa-dosa tuan pada kita orang semua dulu, ya? Hati-hati dengan kata-kata kamu, Botak. Kamu semua perlu pertolongan aku. Tak. Tuan yang perlukan pertolongan kami kalau tuan nak ambil alih kumpulan jebat ni. Eh, Daeng, kau cakap apa ni? Daim, kau ingat aku ni penyangak macam kau? Kumpulan ni kumpulan besar. Kumpulan kau segelap yang paling besar dekat Kuala Lumpur ni. Tapi tuan boleh ambil balik semua. Semua ni boleh jadi milik tuan kalau tuan nak. Melainkan tuan nak terus hidup dalam keadaan macam ni. Baik. Baiklah. Kalau macam tu, orang itu pasti ada gunanya. Some wars you fight, some wars you walk away from. This is not fighting. I have a long memory, so I have a changing number.
Papa kan dah kata duduk bilik. Bella nak tolong Papa? Jangan sibuk pasal bisnes Papa, boleh tak? Pa. Bella tak buta tau. Bella tahu Papa buat bisnes apa. Jadi Bella tak faham kenapa Papa nak risau sangat. Bella, dalam hidup Papa, Papa ada banyak musuh. Apa-apa jadi sekalipun, Papa nak pastikan Bella selamat. Tok. Silakan cikgu. Jangan malu-malu. Hey, hey. Korang tengok cikgu ni. Ada style. Bukan macam korang. Jadi cikgu datang ni dengan niat nak ugut saya dengan menggunakan sesamdol tu. Dalam bahasa kasarnya, macam inilah. Tapi soalnya, ini kawasan saya. Yang berkuasa, saya. Saya boleh ambil nyawa cikgu dan ambil balik anak buah saya. Tapi kamu takkan. Sebab kamu nak tahu kenapa saya bunuh orang-orang kamu. Dan kenapa saya datang dengan beraninya menghadap kamu hari ini. Memang tak ada orang ikut tadi. Kenapa? Bila bumi digegarkan dengan getaran sedahsyat-dahsyatnya, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya, berkatalah manusia dengan perasaan yang gerung, apa yang berlaku pada bumi? Dan pada hari itu bumi menceritakan kabar berita bahawa Tuhanmu memerintahnya berbuat demikian. Dan pada hari itu, manusia berselera keluar dari kubur masing-masing untuk memperlihatkan kepada mereka amalan mereka. Maka, sesiapa yang berbuat baik sebesar zarah secaya diperlihatkannya. Dan barang siapa yang berbuat jahat walau sekecil zarah sekalipun akan diketahuinya. Surah Al-Zalzalah. Soalnya sekarang siapa yang jahat dan siapa yang baik. Baik kau mengalah aja orang tua. Duduk, 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 duduk.
Cik bilang aku cakap kita boleh bunuh orang. Kau ada apa-apa soalan lagi? Bukan ini ke yang kau mahu, Daim? Jangan sentuh, jangan sentuh! Diamlah, duduk diam! Nak kena jabat macam, eh? Diam, diam. Apa yang sudah buat kau? Awak tak tahu macam mana kita orang rasa. Awak tak tahu. Apa lagi? Sangat betina, ha? Siapa Lina? Siapa Lina? Woi, lepaskan dia! Hei! Hei! Kau asingkan dia. Nak jebak ni kat mana? Aku akan hantar GPS. Eh, okey. Sarah, Sarah, Sarah dengan yang lain. Dia okey tak? Kau ada 3 jam dari sekarang. Tep. Keluarga kita orang kena culik. Aku harap kau faham. Aku okey lah. Jadi macam mana dengan kita? Sekarang ni kau nak tolong kau tak? Hati-hati, Daim. Tak, kau ada hati. Kau dengar anak kau, tak aku belah. Maaf, bos. Maaf. Syah. Kau nak buat apa ni? Kau nak buat apa ni? Kau jangan risau. Keluarga kau kita akan selamatkan. Bella, papa okey. Dia bukan nak anak dia. Dia nak bapa. Apa terjadi pun kita ada insurans.
Oki rancang semua ni sebab nak jatuhkan aku. Engkau tu yang pandai. Kau buat semua. Kau penakut. Tapi saya tahu awak bukan Linda. Tapi saya takkan sakitkan awak. Saya takkan curang pada awak. Itu yang Lina buat dulu kan? Oh. Diorang dah sampai. Nabila mana? Hei, pandang ni kenapa? Nabila mana? Ni. Kau nak bapak dia kan? Mana Sarah? Dia selamat. Aku tak tanya dia selamat, kata aku tanya mana Sarah? Kita tukar. Aku nak tengok muka Sarah. Aku nak tengok muka Sarah sekarang. Simpan. Masuk. Letak ni. Letak. Letak dalam kereta. Pergilah letak dalam kereta. Okey, bos. Macam saya janjikan,
cuba, kamu cuba, saya. Mayat tok jebat. Engkau rancang. Kau ingat kebetulan keluarga kamu diculik? Kau ingat? Maksudnya dia kenal siapa kita tahu. Tapi kenapa? Kita tak kenal pun siapa mamat tu. Sedangkan aku dah rancang sebelum kamu semua dibebaskan. Ini semua yang kamu perlu tahu. Bapa dia seorang penagih. Bagi dia hutang dengan kamu. Itu adik dia. Masih muda lagi. Sesuai kerja dengan kamu. Dia ni? Pastikan mereka jumpa saya. Dan saya pastikan kamu akan dapat tok jebat. Dan siapa-siapa yang kamu nak. Apa yang kau dah buat dengan aku, kau tanya aku kenapa, Daim? Kau tanya kenapa? Okey. Selamatkan Daim sekarang. Sekarang. Betul juga tu bang. Lana sebab bagi selamatkan dia orang. Habis kau orang macam mana? Tak apa, ni adilan. Lana jaga dia orang. Bapak. Bapak okey. Apa ikut Lan. Eh. Jom Daim. Hati-hati. Ya. Lan, jaga dia orang. Panggil polis. Hati-hati bang. Dah. Jom.
awak sayang saya tak? Sayang? Saya dah buat kat kau. Sekurang-kurangnya dia tak gila macam kau. Kau gila! Jangan, Sarah, jangan. Tahanlah sikit. Oh, tolonglah, tahan sikit.
Mak, semua dah selamat, Mak. Saya dah buat dah semua benda. Tolonglah. Mak, takut. Tolonglah, tolonglah aku. Sejak bekas pelajar Juvana, menyipikan satu perkara dalam hidup. Hari yang dia boleh melangkah keluar ke dunia dengan bebas. Namun, setiap kebebasan itu ada harganya. Dan tak kira betapa jauh kita cuba berlari, betapa bersungguhnya kita cuba mengubah diri, apabila tiba saat dan masa, setiap dosa yang pernah kita lakukan bakal datang menghantui diri kembali. Inilah harga kebebasan kami. Bila kabur dunia.